Selamat Sumaisen. Hari ini aku mau makan makanan khas Indonesia yang ada di daerah Mongkol. Saksikan terus ya. Bakso rasa sapi. Ini ikan gurame kenya tempatnya Poco. Ayo men nang kono karo ngoceh. Bakso rasa sapi. Ini aku makan bakso. Ini namanya bakso Mongkok. Dikasih saldo. Dikasih kecap. Cara makan bakso. Cara makan bakso. Terus dikasih sambel biar rasanya pedes. Kalau dikasih cabe kan pedes. Terus kalau kawanku makan nih makan gurame. Macam mana? Iya. Piye rasanya? Gimana? Coba dulu, guys. Gimana? Enak enggak? Sambelnya pedes. Sambelnya kurang. Kurang. Itu ikan segitu habis. Gila, satu biji loh segede itu. Gak kenyang. Makan gak berdoa dulu. Kita cuci tangan dulu. Ini bakso yang ada di Hongkong. Enak. Cuy. Indonesia. Tapi baksonya paling banyak. Kita cobain dulu bakso. Kangen di Indonesia. Buat obat rasa kangen. Kulitnya pasang ini buat bakso apa ini? Pinggirannya sejumlah. Ini kalau di Hongkong harganya baksonya 38 dolar, 38 dolar kali 18 20.
Kalau ini penyetnya, ikan penyetnya harganya 55. 55 kalau dirupiahin. Karena cuacanya dingin-dingin, makan bakso segar. Ini suasana di toko Indo, guys. Aku yo kayak kolam kupingin tak. Kayak ikan. Mama mamaku lele. Aku pengen nek kurang. Saya sama ya.
Yang berikutnya.